Assalamualaikum. Oh, dah mula dah? Eh, dah mula selamat dah. Selamat malam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat malam semua bersama dengan kami dalam rancangan Ya Ke? Yang mana serius lah, ini adalah rancangan yang cukup viral, Kak Uji. Viral? Ah, kita yes. Tanya adik-adik kita ni. Faham apa maksud viral? Ada tak masuk viral? Bagi tahu jawapan. Sekarang ada ni bukan pasal TV ni, sosial media. Ampun nak menipu akak ya. Okey. Tapi kan Kak Uji kan, sebenarnya kalau kita periksa kat kamus Dewan Bahasa Pustaka, tak ada pun perkataan viral tu. V-I-R-I-R-L-L. Okey. Dan dia dalam bahasa Inggerisnya apa? Virus yang mudah merebak, terserebak semua. Bahasa Jawa? Virus. I like it. Gitu. Bersemangat. Yes. Okey. Jadi kita nak menceritakan pasal viral yang tersebar, merebak. Lagi satu apa? Serebak. Serebak. Okey. Kita nak jemput ni hati-hati yang dikatakan. Woi, berjaya memviralkan eh. Ada yang viral positif, ada yang viral negatif. Negatif semuanya ada. Okay. Mereka sudah pun memandang ke arah belakang sebenarnya. Okey, jom kita perkenalkan. Silakan, Eji. Silakan. Tepukan untuk Datin Alia. Yes! Terima kasih Datin. Yeah. Sudi bertanda ke rumah kami. Viral. Kau Uji okey dengan Datin? Okey. Okay. Nanti kita ada cerita-cerita. Ada cerita-cerita. Okey, seterusnya kita nak perkenalkan sebelah kiri Datin, Zahir. Yes! Lama-lama ni tak muncul ni. Yeah, Zahir ni. Terima kasih Zahir. Kita kena. Okey, dan alright. Kita terus yang tengah ni, yang tolong tengah ni, tolong jangan ganggu dia, okey? Okay, do baik. Not touch pun eh. Alright. Sebab orang ini begitu bermakna sangat dalam faham. Hidup saya, eh. Faham ya? Ramai orang bertanya-tanya bilakah Oji Ahmad akan menamatkan zaman bujang. Sebenarnya di sini saya ingin mengumumkan inilah kekasih gelap saya. Tak lain dan tak bukan Abby Yos. Come on, baby. Yeah. Okey, you swag. Tapi apa pun saya ada competition dengan Mas Idayu ya. Right, dia masih lagi belum buat pilihan belum. Saya ataupun Mas Idayu. Nanti kita tanya dia lah. Nanti kita tanya lah. Karena dua-dua saya terpaksa pasang silencer. Dan seterusnya adik. Yang hujung tu Kak Uji bagi lah. Aku terperanjat dengan dia viral ni. Ya. Aku terperanjat dengan tergeletik hati akak. Dia tahu dia tapi dia punya viral. Buat saya terbatuk-batuk tau Kak Uji. Engkau dia betul ni. Oh, inilah dia fizz viral. Apa yang biar betulnya yang Kak Uji tanya terkejut kenapa boleh viral si fizz viral ni? Dia suruh selfie. Okay. Dia suruh selfie. Selfie dulu. Mari. Continuity. Okey, yeah. Jom. Siapa kita nak tanya ni dulu, Eji? Kita nak tanya kekasih gelap Kak Uji. Saya tak boleh bekerja. Tapi walau macam mana pun aku heran. Yeah. Aku heran kenapa kau suruhkan aku setakat pandang ke belakang. Kenapa? Kau orang kena suruhkan aku kena tutup telinga. Aku pandang ke belakang pun orang kenal. Oh ya, telinga, tremak. Kalau kau tutup telinga, tak tutup muka orang tak kenal. Saya nak tanya. Gajah, okey juga abang kan? Kau tak baik, Fiz. Aku cakap pun telinga dia macam gajah. Tak. Kau cuma cakap gajah je. Kalau kau cakap telinga gajah macam aku, tak apa. Nak tanya soalan yang bakal viral. Okay. Bak kata Zahid tadi. Bila langsung. Ya. Yeah. Tanya apa? Tanya aku. Tak diviralkan lah ni. Yalah, dengan Kak Uji ni. Eh, kita dah tutup ni kena juga viral. Bila langsung? Aku rasa terlangsung kau. Alah, Abby. Kita kalau menikah, sini tu pelamin kita. Saya sebenarnya tak ada masalah bersorak. Pelangi bang untuk aku. Sini silencer nak isi fiber lebih bagi tahu saya. Okey, kita nak tanya soalan viral yang betul-betul viral lah satu ketika dahulu. Rasanya awal tahun kot abang dilaporkan tak sihat. Ya. Yeah. Tapi ada viral yang mengatakan abang telah pun pergi buat selama-lamanya. Dia sebenarnya viral tu berlaku sebab saya masuk hospital tu di Kota Kinabalu. Jadi bila balik tu viral tu keluar, kebetulan saya berada di atas kapal Tongobah. Jadi bila dia orang telefon tak dapat, dia ingat benda tu sah lah. Tapi bila sampai di airport, saya turun di airport. Semua lagi? Tak ada lagi. Satu abang dekat sebelah saya tu. Satu abang dekat sebelah saya, berjalan dengan saya, dia tengok,
Dia kata, saya kata betul, confirm ni be use. Dia kata panjang, ambil gambar tolong ambil. Sebab buat itu, saya cakap dengan saya punya budak, tolong masukkan dalam Facebook balik, beritahu saya syukur alhamdulillah. Oh, maksudnya abang dah tahu lah. Masih dah tahu lah. Saya dah tahu sebab Sabri Yunus yang telefon saya bagi tahu betul-betul saya turun flight, saya call member tak dapat, tiba masuk nombor dia. Bila saya kata assalamualaikum Sabri. Syukur alhamdulillah Sabri kata. Eh, kenapa ni? Dia kata, orang kata macam tu lah. Itulah benda. Eh, tak boleh tenung lah mata you. Dah lupa kerja lagi ni. Tolonglah. You boleh tak? Aku sudah di juga. Tak boleh lah. Fire. Oh, I cannot. Aku pun tak boleh tenung baby you lah. Sebelum, sebelum mereka memulakan cinta mereka, ada playback untuk ABUs. Mungkin ada orang suka kat dia. Mengganggu betul lah playback ni. Pendapat saya tentang ABUs, Abang AB ni sebenarnya dia seorang yang luar jangkaan. Sebab punchline dia memang kita tak boleh nak expect apa punchline dia. Memang saya panik sangat itu. Tambah-tambah lagi bila benda tu tak pasti, yang dekat media sosial dah semua kata dah betul lah berita tu. Saya call beberapa otai lah, antaranya saya call Abang Sabri Yunus. Semua macam tinggal tanda tanya. Tapi itu sebenarnya khabar angin. Abang Abius, jaga kesihatan. Ubat jangan lupa makan. Jangan nak kerja kuat sangat. Duit dah banyak tu, dah kaya dah. Sebenarnya tak terlambat kalau nak cari jodoh. Carilah, dah lama duduk seorang-seorang tu kan. Terima kasih banyak. Okey. Ini Abby. Bukan Abby seorang je kena kan benda ni kan. Tan Sri Jin Samsudin baru-baru ni kemudian tu Rahim Sepatu juga. Sebenarnya apa objektif diorang eh? Apa masalah diorang ni? Saya rasa diorang orang masalah kot. Ada masalah. Diorang nak popularkan blok diorang. Tapi takkanlah pasal hal-hal kematian. Kematian mana boleh. Orang nakkan fame tu dia akan tanggung apa saja. Nak cakap. Okey. Dia berlaku dipanggil autoboat. What is it? Tak, sekarang autoboat. Ni viral. Bukan boat tau. Aku pun kena. Nanti dia trauma. Asal pun kena? Yes. Lepas tu, saya jumpa dengan cyber forensic. Cyber forensic? Yes. Okay. Sebab saya rasa benda ni, bila artis kena, rasa macam kita ni dibully. Sebenarnya, diorang ambil kesempatan. Sekiranya untuk semua fans yang dekat luar sana, bila you all click je benda tu, dia akan membahayakan kita punya transaction dekat dalam phone. Account ke bukan? Yes. Because sometimes kita buat transaction dekat dalam phone. Tangan. Aku roh dah masuk. Sebab Kak Oji Method. Jadi itu orang nak tebut method pun jangan situ. Apa yang jelas lah macam ni? Okey, saya teruskan kembali. Dan sebab dia guna artis. Sebab bila artis ni, orang macam nak ambil tahu betul ke. Jadi itu yang tak best sebab menggunakan nama kita saja. Tapi Zah, awak didakwa ada aksiden kecil-kecil ke masa tu? Dah aksiden pula. Yang ni paling latest ni. Sebelum tu meninggal. Lepas tu aksiden pula. Dah meninggal. Apa pula aksiden? Dia tak jaga konti. Dia tak jaga konti. Salahlah dia orang. Kau nak buat research. Buat betul-betul. Okay? Dia kejadian dia macam contoh saya. Sebelum ni saya kena miscarriage. So masuk what? Miscarriage. Apa tu? Keguguran. Dan disebabkan tu dia gunakan kita. Bila kita macam contoh Abang Abius sakit. So dia gunakan lah. Macam saya kena miscarriage lah, keguguran. Lepas tu dia gunakan lah benda tu. Tetapi bila you all buka je klik tu tak ada apa sebenarnya. Dia tajuk tu, title tu, sesuatu. Bila dia tengok tajuk tu sesuatu, orang masih nak ambil tahu. Bila you all klik, itu yang berbahaya. Sebab saya memang mula tu macam kita macam ignore. Sebab kita dah biasa kan 20 years dalam industri. So masih lagi nak gosip-gosip macam tu, kita macam buat tak tahu. Tetapi bila orang keep on asking, kita macam annoying. Rimas kan. So saya berjumpa dengan tak ada orang lain cakap ke? So pakar forensik tu dia cakap cyber forensik tu bagi tahulah. Okey Azhar, sebenarnya benda ni tak ada apa-apa pun. Dia dipanggil autobot. Dia bukan musuh you yang buat benda benda tu macam dia keluar-keluar macam ni. Sebelum awak bercerita lebih panjang sampai habis macam ni. Ada rakaman untuk Azhar. Kita tengok cakap banyak dia. Dia akan defend kawan dia kalau kawan-kawan dia kena kacau, especially terutamanya budak-budak elit. Kalau dari segi khabar angin, memang banyaklah. Yang Syah pun sendiri kejut masa
petang. Kawan saya meninggal. Ya Allah, terkejut saya. Saya terus call. Nasib baik bila saya call, first try terus diangkat. Sedihlah sebab sampai hati orang buat macam tu. Benda-benda macam ni kita tak boleh buat main. Benda tu happen 2-3 kali dan dia mengambil tindakan untuk buat laporan polis. Azhar, stay the way you are. I love you very much. Late tahun ni, kita orang sambut ulang tahun yang ke-20. InsyaAllah, kita masih dalam perbincangan. Love you, Azhar. Kejap lagi kita sambung cerita dengan Azhar. Yes. Tapi sekarang daripada Azhar, kita pergi ke Alia kita pula. Kita pergi ke Datin pula. Ah. Datin ada satu ketika. Yeah. Panggil Alia je kau. Okey, L. Boleh ambil cerita L. Nanti sekejap tadi, Syasha ada cakap bahasa Inggeris kan? Yeah. You, abang, you faham tadi? Itulah tak perlu saling kata. Okey. Nanti saya cek baliklah. Okey, tak apa-apa. Nanti cek balik. Okey, kita sekarang ada kamus. Jangan risau. Alia. Satu ketika dulu. Yeah. Oh, kecoh pasal Alia. Viral. Siapa ada gambar? Siapa ada gambar lagi? Ada gambar. Gambar Alia lah. Saya rasa ini merupakan peluang dan ruang untuk Alia menjelaskan. Saya sebenarnya sebelum dapat offer untuk program ini, saya macam tak tidur malam sebab takut. Kenapa? Ya, apa saja. Tapi siang tidur kan? Siang tidur lah. Dah ngantuk malam tadi tak tidur. Okey. Sebab saya sebelum ni tak pernah berkahwin. Jadi bila pertama abang. Bila melalui perkara sebegitu, saya bila saya realize saya dah ada dekat tempat saya sekarang, saya shock that time. Saya kejutan macam tu, budaya macam itulah. Mungkin saya kurang bernasib baik waktu itu. Tapi saya rasa ada hikmahnya terjadi perkara sebegitu. Matanglah. Saya untuk saya jadi seperti saya yang sekarang. Pengalaman telah mendewasakan, mematangkan fikiran. Bagus sekali. Dalam kehidupan ini yang terindah. Okey, tapi ada satu cerita. Alia, kisah ni Kak Uji, memang terjadi depan mata saya. Okay. Alia dihempap tiang. Hempap tiang? Yes, what happened, Dani? What happened? Depan mata aku pun. Tiang lampu tu jatuh. Mula-mula Alia macam relax. Lepas tu macam... Pingsan. Lah itu pun diviralkan. Viral. Apa-apa tentang Alia semua tiang jadi viral. Sebab tiang ni abang Haibi tak boleh tiang-tiang tau. Oh, tak boleh. Nanti dia joget kat tiang tu. Tak, sebab orang yang memviral ni pun dia pun tahu. Dia tahu maknanya. Siapa target dia? Tak sesuai, tak sesuai. Dia tahu tiang mana. Kalau dia viralkan aku abuse di Spodeng. Mesti tak kena kan? Dia mesti yang kena. Fobia tak Alia dengan tiang sekarang? Masa tu. Tiang anda saya. Tiang lampu jatuh. Kena itu dia. Masa tu tengah buat show ke apa? Tiang lampu jatuh. Hari raya. Rumah terbuka, fan ramai kan? Jemput ramai peminat juga. Jadi mungkin peminat dia excited masa tu, ada Rosa, ada yang nyanyi dekat tiang tu. Yalah, lu lalu tepi. Tak. Tiang tu adalah tiang lampu spotlight yang memang slow dekat artis yang tengah makan dekat situ. Bukan pergi sana perform lah. Bukan tiang elektrik. Kita dah pakai kursi roda lah. Jauh. Tapi ini kena tanyalah. Bila perkara-perkara begitu kan berlaku kepada Alia kan, terfikir tak sejenak macam, I shouldn't have done that? I shouldn't have done that. Yes. You see my lover? Yeah. Very good. Yeah. Apa Alia nak jawab? Kita bagi masa Alia fikir dulu. Sebab ada soalan daripada audience. Yes, that's right. So sekarang kita suruh audience tanya dululah. Bila isu macam ini jadi viral, tidakkah Datin Alia merasa serik untuk berkongsi lagi hal rumah tangga di laman sosial? Itu betul-betul soalannya. Sekarang ada dua soalan untuk Alia. Kita bagi masa lagi untuk Alia rehat. Kita kembali selepas ini. Okey. Kita nak sentuh pasal benda ni. Dua soalan bertubi-tubi. Tak apa, ada masa fikir Alia. Terus dekat Alia lah. Ada dua soalan tadi. Yang mana awak nak jawab dulu? Okey. Nanti kalau nak pertolongan saya pergi dulu. Satu, kadang-kadang saya tak share pun apa benda pun dekat Instagram. Benda tu keluar juga macam sebelum-sebelum ni. Mungkin isu rumah tangga saya tu orang macam excited. Benda yang terjadi tu kadang-kadang bila berhadapan dengan benda tu, apa pun yang tak terfikir, you rasa macam panik, you rasa macam
benda tu you tak jangka benda tu betul, jadi. Betul, betul. Tapi support daripada family, daripada fans yang membuatkan macam oh macam ni macam ni, dan waktu tu, masa tu yang sangat penting pada saya. Hmm. So masa dah bawa saya kat sini, dari situ saya belajar. Tapi pada saya, kalau yang sebelum ni orang tak kenal saya, 16 tahun saya struggle dalam industri, tak ada siapa pun nak cerita pasal saya. Saya fikir positif pula because of orang nak tahu, and itu sebahagian untuk saya masih ada. Saya fikir itu adalah harga yang harus saya bayar. Hmm. Right, apa yang saya dapat sekarang. Yes. Tapi kalau lepas tu banyak syarat apa orang yeah. wanita pun kita akan tak mungkin ada. Melakukan tindakan yang sama tak macam ada juga. Mungkin. Fahamlah apa benda yang sama kita sama rasa. Ha. Tapi kenapa dia dengan kau? Ha? Saya tak boleh lagi sama dia. Mana dah kenapa? Dia kau. Kau tak aku. Okey. Okey, tapi macam Alia sebagai penyanyi, ada kena ada keluar produk yang berkualiti lah. Kalau semuanya gosip, viral macam ni, lepas tu tak ada produk pun tak ke mana juga kalau mengharapkan. Cerita-cerita kosong ni tak seronok juga kan. Okey, ada sesuatu untuk Alia juga, kita nak dengar siapa. Adakah Datuk yang akan berkata-kata? Orangnya sangat tegas walaupun nampak dia lembut. Dia antara artis yang tak pernah sombong dengan peminat. Saya one of peminat yang awal-awal menyokong karier Kak Alia, dan alhamdulillah sampai sekarang saya bangga melihat kejayaan demi kejayaan dia kecapi. Perkara yang buat Kak Alia terkejut, orang cakap dia dah pregnant. Sampai cakap dengan saya, kenapa orang luar lagi tahu daripada dia padahal dia tak mengandung pun. Tak apalah, kita fikir positif, benda-benda macam tu benda yang baik. Orang mendoakan kita, kita ambil positif dari situ. Ni siapa? Best friend ke macam mana ni Alia? Yang in charge untuk fan club saya, Alia Forever. Dia presiden. Cerita pasal Alia pregnant lah, Datuk Ramli siram bunga pun viral lah. Seronok betul jadi Alia. Siram bunga pun ada. Siram bunga pakai baju pagoda pun viral. Viral juga. Ayah ada sejarah dengan Datuk Ramli. Viral. Bukan viral lagi, world trending. You try. Tak ada. Laki kau lah, aku tak nak. World trend viral. Kenapa kita tak tahu? Orang kata pertikaman lidah di antara Datuk Ramli dan Fauzia Ahmad Daud. Bila? Masa rancangan reality program tu. Nyanyi-nyanyi tu. Kau tahu lah laki kau kan? Saya tak tahu. Saya... Oji, saya cuba menelanjangkannya ya dalam kata-kata nota muzik. Tapi yang akak kat sini dok suka tingkau lah. Tak perempuan. Saya ni cakap bukan bagi pihak perempuan. Yeah. Saya pun pernah mengandung anak pertama lu macam tu juga. Kenapa kau pelik? Memang aku dalam pelik. Mimpi lah. Abang mengandung anak pertama? Itulah dulu. Kau memang betul, bang. Tak apa, kau fikir sendirilah tu. Kita teruskan je lah. Kita teruskan dengan Zahid. Zahid ni, okey, Zahid. Yeah. Viral sebab katanya diberhentikan kerja. Sebagai DJ. Ditamatkan kontrak. Sebuah radio station. Okey, what happened? Actually. You tell me what actually. You tadi, apa ni, nanti buat ucapan untuk dia. Kita kasi dia jawab dulu. Sebab saya tak ada VT. So, minta-minta Fiz lah tolong buatkan. Basically, cerita tu sebenarnya... kontrak dah nak habis. So, Zahid decide untuk tak nak sambung. Sebabkan saya nak pursue saya punya career. My first career is singing. So, saya nak menyanyi. So, bila kalau saya bekerja ambil apa dekat kontrak satu radio, nanti lagu-lagu saya takkan berkembang. Okay. So saya kena keluar daripada radio untuk saya kembangkan lagi lagu-lagu saya dekat radio lain. Kalau artis sekarang yang kerja dekat radio, lagu dia tidak akan dimainkan di radio-radio lain. Sebab mereka kompetitor. So nanti mereka nak cakap, okay, ini lagu daripada Zahid. Zahid dari mana? Dari mana? So orang sekarang agaknya pengembangan tu memerancangkan. Ikut badan kembang sama. Okey, kita ada playback ya untuk Zahid ya. Okey. Saksikan playback. Playback ni sekarang. Okey. Sebenarnya Zahid ni dia dia sangat baik. Dia tak pernah pun nak berhenti jadi DJ. Dia sangat baik. Saya memang peminat Zahid, jadi saya rasa karier Zahid tu patutlah di eksplorkan lebih luas. Dia nak kembangkan sini. Singing. Nak tanya. Zahid tu siapa? Yeah.
Tapi sebenarnya Zahid, lagu dia viral. Lagu dia viral. Dia nyanyi bersama kumpulan viral. Nama yang saya featuring untuk lagu tu, nama kumpulan tu kumpulan viral. Okey. Viral tak, masih viral tak kumpulan tu? Macam mana? Kumpulan tu viral sebab nama viral mungkin pasal orang tu kembar. Oh. So kembar tu kan macam aku sudah biasa. Oh, lagu tu. Aku nyanyi lagu tu. Tak tahu saya ingat orang lain. Sebab dia tu dia ada orang lain ni. Kita nak dengar lagu ni duet. Kau pergi tengah. Eh, ramboi. Pergi tengah lah. Jadi payment lebih tak? Ada payment tak? Ada. Aku janji. Apa dia? TV? TV tak boleh janji lah. Kamu nak TV? Kamu nak TV? Kamu nak bagi ucapan pun tak ada, kamu nak TV. Tadi tu dah tolong kita dapat. Okeylah. Lagu apa-apa lah kau nak nyanyi. Tak kisahlah. Sedih. Kamu semua kena method. Abang Abie sedih lah. Itu tak sedih pun. Coba fahami, mengerti keadaan ini. Ku terlalu sakit, aku rasakan. Biar saja ku yang tajuk dia biar aku yang tahu. Macam lagu Aira terhadap lagu Aira terhadap AB. Biar aku yang tahu. Ya, tapi kan Zahid, ramai sangat orang nak tahu cerita pasal Fiskal. Oh, ya sangat. Sini. Ini memang kita kena baca dua-dua. Sensasi sangat. Dia akak kata bila akak dengar, dia tu diviralkan, tergelitik hormon akak. Ya, Mak. Mak panggil saya. Tak ada cerita si Fiskal virus ni pernah jadi viral juga. Kan kita nak baca ni. Kita nak baca. Okey, ayah jadi perempuan, ayah jadi perempuan lagi. Jadi lelaki. Okay. Jangan lupa ada best actress. Alright. Ini yang kita screenshot. Best actor. Okey. Itulah. Benda dah lama jangan dia buka-buka. Tapi serius. Body you. Jangan pada orang dengar tangan. Betul ke ni? Ini satu benda yang dikatakan saya menggatal pun tidak. Kalaulah contohlah ya, kalau saya nak menggatal baik saya cari orang. Tak maknanya itu menipu. Betul. Kalau saya nakkan benda yang lebih lagi. Kita tak yang sebenarnya ni. Kena benda yang lebih lagi, saya kena ambil yang lebih daripada apa yang saya ada sekarang ni. Benda ni ada di sebaliknya cerita dia. Oh, panjanglah episodlah episod. Kalau saya menceritakan benda yang sebenar-benar dia, saya ni seorang lelaki yang tak suka aib kau orang. Oh, ya, bagus. Elok. Bagus macam tu. Tak perlu nak bagi tahu orang. Okey, cerita dia macam ni.
Dia betul. Memang jujur, ikhlas. Tetapi yang mantap tadi tu mana sekarang ni lebih lagi lah. Lebih lagi. Sekarang ni lebih mantap lagi. Okey. Yes. Tapi bagusnya, bagusnya isteri Fiz, dia tak melata. Dia tak. Sebab dia memang daripada muda dia tak. Tak. Dia menangani benda ni sebagai seorang yang... Profesional. Pusing, kamera lagi. Intellect. Cuba story. Okey, story. Bila-bila benda ni keluar jadi viral. Viral kan benda ni kan? Benda ni viral. So, saya beritahu. Tapi kenapa berpeluh? Panas. Tisu. Aku tolong kipaskan. Nak tak baik ke? Ibi, tak baik. Tisu. Dahaga ni. Okey, tak bagi dia jawab kat. Tengok kamera. Dia dapat tahu cerita tu sebenarnya kan? Saya cerita dengan dia apa yang sebenar. Bila kita menipu, nampak kita salah. Bila kita jujur, kita cerita je. Bila dapat tahu jadi viral, ham buat apa? Saya relax, saya dah tahu dah. Ini permainan-permainan yang cukup menggoda saya sebagai pelakon lelaki. Menggoda. Yes. Kau Ji, ada tak apa ayat-ayat daripada isteri Fiz? Okey, Elmi menulis caption. Kadang-kadang dia betul-betul dia pakai bantai je. Ini betul lah. Assalamualaikum semua. Yes. Selamat petang. Yeah. Hujan lebat petang ni, no? Ribut. Panjang tu. Padahal dah Mahraj dia tujuh tu mahraj dia. Okey. Bayangkan ya kena tikam banyak. Macam kita lah. Apa-apa pun saya gelak dulu, no? Gelak sampai golek-golek, ngano? Nampak lakonan dia, nampak. Bini kau punya lakonan ni, ayah-ayah dia banyak layer ni. Dia banyak layer ni, susah. Kalau dalam lakonan dia susah, dia banyak layer. Jaga, jangan sampai terduduk gelas. Dah lama tak kahwin kan? Takut tak terduduk gelas. Nanti viral. Menikmati hari yang sejuk ni. Okey, dah habis intro. Meh, kami nak viralkan benda ni pula. Jom semua kita. Aku tengah fikir. Maksudnya aku nak buang monolog ni. Okey. Follow artis baru ni. Follow artis baru ni. Kesian this girl tak ramai follower. Dia dengan kopi. Pada director-director, producer-producer di luar sana, please lah ambil artis baru ni berlakon. Kesian this girl tak banyak job. This girl nak job. Please kesianlah kan. Dia okey dengan ni dia punya hahaha ni berapa mahraj? Berapa mahraj? Dia banyak ni. Dia banyak ni mahraj. Dia kesianakan dia. Hashtag. $365. Kau akan guna satu penampak. Tapi, Fiz. Itu semua kisah silam. Kisah silam dah berlalu. Aku dah tutup. Tapi itu siapa yang tulis? Bini dia. Di Instagram. Wow, tapi aku tengok sebab dia punya tu ayat dia punya apa tulisan tu, dia bergegar-gegar. Mungkin tak ikhlas ke? Okey. Ini boleh dijadikan sebagai satu iktibar dan juga teladan ya saudara-saudara insya-Allah. Itu nama dia bang, mangsa keadaan, mangsa viral. Siapa? Telajak perahu boleh diundur. Telajak perahu boleh diundur. Kau jangan telajak sangat eh. Aku belajar kau depan lagi. Sabar. Air yang kau bagi. Tapi Fiz, ni aku nak tanya. Macam mana kau mengawal keadaan tu semula? Okey, bila kita di situasi macam tu, kita nak cari apa sebenar dia. Kita kena relax saja kat tadi. Kena relax, sabar. Sebab Datin Ali apa kenal saya lama. Saya macam mana? Datin kan? Apa kena mengenal? Nak cakap sikit je. Daripada apa yang Kak Oji cakap bagi pihak your wife, saya rasa dia mempertahankan suami. Betul. That's why you love her. Okay. Kita Datin Ali punya komen. Kita berdua punya komen. Kita rehat sebentar. Betul. Aku setuju. Betul. Kita rehat sebentar. Kita sambung. Kita rehat sebentar.
Jangan Angie. Jangan apa? Nak tahu lagi lah. Pasal Fifth Fire Rose. Lagi. Aduh, nak durang nak tanya tu tapi kau kau bawa dia dulu. Angie. Siaran ni berapa jam? Eh lama. Untung kau lama panjang. Lama. Nanti kita jumpa banyak-banyak. Dah katanya viral. Okey. Okey. Jawab, jawab. Saya Fizz Fairuz seorang yang sangat peramah. Okey. Saya memang suka bergaul. Tak mata. Bang, buka siap mata dia, bang. Tengok. Kau sampai buka kaca. Saya boleh, bang, boleh. Saya buka siap mata, bang. Supaya abang dapat merasai kedalaman. Mati. Rasa. In, eh? Okay. Terkadang perkataan ataupun cara saya bergaul tu mungkin ada orang boleh terima dan ada orang tak boleh terima. Terpulang pada orang. Jadi apa yang keluar daripada hati saya, keluar ya daripada hati saya ini adalah ikhlas. Apa yang saya cakap, Azab cantik badan. Kak Uji sangat talented boleh berlakon. Ah, Fizz memang macam tu. Zahir menyanyi sangat sedap. Dating Alia comel sangat. Eji motor tak ada. Abang ABU cakap ada apa saja memang kelakar. Sampai AC pun tak kenal. Saya seorang yang jujur. Bila saya cakap jujur tu kadang-kadang orang anggap benda ni saya ni ambil kesempatan. Nak try, nak itu. Kadang-kadang kita ni suka berkawan. Saya berkawan dengan semua orang. Bergurau pun juga. Saya cakap terus terang, saya bergurau memang kasar. Saya bercakap pun memang kasar. Kadang-kadang ada orang boleh terima, kadang-kadang tak boleh terima. Saya minum air dulu. Sebelum saya kata. Nak juga soalan. Okey, nama saya Maria. Jangan bagi dia soalan. Okey, okey, okey. Teruskan soalan. Okey. Okey, adakah Fifth Virus merasakan individu yang saya belum rasa lagi. Yang menyebarkan perkara-perkara macam ni, dia berniat buruk terhadap kejayaan ataupun rumah tangga? Itu salah satu dia. Ah, nanti kejap bang. Kita tarik dia masuk dalam dulu. Masuk dalam. Kau kena masuk. Kau seorang kena masuk dalam tu. Cuba tengok. Manual berat. Abang bukan nak tolong aku tolong. Tak tu tak tak tolong sendiri. Tolong sendiri. Masuk sendiri balik. Masuk balik. Ya Allah. Terus terang dia cakap, kita adalah artis. Menceritakan sesuatu yang sangat menarik adalah artis. Yang menjual cerita ni adalah orang di luar untuk melariskan cerita-cerita yang panas, kan? Gosip viral apa saja cerita tentang orang luar, tempat tentang orang luar saya tak kisah. Ceritalah pasal apa-apa pun. Masuk balik, masuk balik, masuk balik. Ceritalah pasal apa pun saya tak kisah sebab nawaitu saya dalam dunia seni ini, saya akan terima apa saja. Janji saya dapat atasi dia dengan cara yang betul. Kalau betul, Tuhan akan tolong kita. Kalau salah, memang tadi dah. Okey, nak dengar kritik Abang Remy. Saya sekejap. Kepada yang suka-suka buat viral, suka hebah-hebahkan, tolonglah jangan jadikan artis ini sebagai bahan untuk anda dapatkan pendapatan. Itu je. Okey, rezeki pada Allah. Kalau betul, betullah. Kalau tidak, no. Habis. Kau pula. Okey. Okey, cuba kita minta siapa tanya dia ni. Ada yang mengatakan Azam menggunakan viral untuk melariskan produk. Tapi bukan saya yang tulis, saya mati. Betul. Yang ini saya memang depan mata saya. Betul. Viral. Bagi kat orang, tolong viralkan. Itu aku buat. Tolong cakap sendiri dekat barang Azam ni bagus. Okey, kita tolong cakap kejap lagi kat kedai. Okey, kita apa iklan sekejap. Memang betul. Bagi lah. Kita viralkan barang ni. Aku kan kalau pergi, kan aku nak meniaga kat kau. Contohlah. Tak ada. Kau paksa orang tau. Hello. Aku nak meniaga dekat tempat-tempat cepat ni. Ayah abang tu. Kau sahabat nak ajak berbual kat tepi. Tak masalah. Dia yang viral. Viral ni depan mata. Depan mata. Kau paksa orang. Aku bukan paksa orang. Aku paksa kawan-kawan. Aku... Yang jumpa kat Kelantan tu bukan kawan-kawan. Orang. Jaga-jaga. Kau nanti kata kat Oji terduduk cawan. Apa salahnya? Kita kena berniaga kat Oji. Kita pun apa nak bercakap. Biarlah diorang. Okey. Jawapannya apa sebenarnya? Ni Azhar. Ya, teruskan. Bila Azhar berdiri depan abang-abang, dah tak tahu ke mana nak tengok. Jadi tolong jangan berdiri depan abang mula. Macam ni ceritanya. Okay. Kita berniaga. Lepas tu kita jumpa kawan-kawan ataupun dia dah beli produk kita. Lepas tu kita mesti cakap, okey adik boleh tak tolong pegang produk ni untuk kita ambil gambar. Jangan gagap. Nampak tak? Berniaga kena viral. Jangan gagap. Gambar sekarang pun berniaga kena viral. Yes. Tamparan wanita. Aku tak faham. Kau pula tadi. Kau cakap benda yang benar. Yes. Alia pun ada produk online, Alia kan? You buat
pucuk. Adakah jual produk tadi dengan rela hati ataupun macam kesian? Tak. Sebelum kau cantas kerja aku, kau duduk sana. Kita dengar Alia nak jawab. Tak ada produk air untuk pertama kali keluar dan memang terjual 30. Dah jangan jujur sana. Dan memang terjual. Dek, kau belajarlah berbohong sikit. Tak ada 30. Saya tak pandai bohong. So, 30 ribu. Kau kena cetuskan color, Alia. Color. Kau kena cetuskan color. Dalam warna-warna. Apa penipuan yang boleh dikeluarkan? Dah cukup dah color yang ada. Warna yang ada. So, enough. So, tak perlu untuk buat sesuatu yang tak saya rasa... Ada viral katakan... Satu lagi, satu lagi. Alia pakai betul ke? Ada orang viral cakap, Dati Alia pakai... Itu dia yang cakap. Oh, ya? Alia? Saya tak pernah dengar. Kalau ni setakat macam ni bolehlah, kan? Kalau tapi ini... kalau dah ke atas tu, kena pakai sula. Tak ke sula. Sudah, cinta sudah balik arah sama kamu. Suka hati kau, bang. Okey, bang. Abang gunakan tak viral untuk mempromosikan perniagaan abang? Tak viral pun dah viral dah. Oh, lompat. Jadi aku tidak perlu menggunakan apa-apa saja viral ke atau viral. Viral. Dan aku tak peduli. Dia orang nak viral, kau viral. Okey, bang. Lepas ni, kita nak dengar Abang Abius jawab dalam bahasa Inggeris. Sebentar lagi. Ya ke? Alright, I'm waiting. I'm waiting. I'm waiting. Okay, okay. Miss Fairo, siapa? Yes. Dalam bahasa Inggeris, we are back, we are back, we are back. We are waiting for him to speak English. Yes, yeah, I'm waiting. Answer the question. All right. And you hear if my English good or not. All right. Okay. Okay. Yes. Okay. You think what? Okay. So what's the answer? Yeah. Answer what? What's your question? What's your question? Menggunakan viral untuk speak English. Mempromosikan English. Speak English. Kak, speak macam mana kak English? English. Menggunakan viral. Itulah masa belajar You use the social media. You use the social media in order to boost up your sales. Yeah. Right? And make it viral. Okay, ladies and gentlemen. Deep. I love it. Okay. Deep, baby deep. Yes. Very deep. Deep in my heart. I don't want to tell you so long, but I want to tell you, make it short, because my product is very good. Okay. Are you understand? Yes. If you understand, tell me. And you know another one product I sell, kurta. Yeah. Kurta. Okay. Kurta. Okay. Kurta like the Indian girl use. Okay. Yeah, sometimes I also wear. Your tongue very short. Very short. Yes. Not short. Kurta. Not short. Okay. But I think it's okay lah, bang. Kurta. Apa pun abang buat, kak Uji tetap sayang kak Uji. Saya makin mendalam. Makin mendalam. Yeah. I love you too. Okay, baik. Kak Uji okay, kak Uji. English dia macam ni tadi. It's okay, it's okay. I mean like odok ayam and itik. Ibarat ikan di laut, asam di darat. Di dalam kuali bertemu juga. So it's okay. He speaks dark English, I speak chicken English. So we become the funky chicken. It's okay. It's okay. I'm born in Australia, you know. Nampak tu gini dia. You see, I cari orang Australia. Memanglah Australia dia beranak, bawah tu peta Malaysia. Okay, we have fun. Popular. Right. Wow. Kau memang hebat, Bill. Yes, I'm the best actor. Lagi sekali. Lagi sekali. Kaki turun, konti tadi. Oh, konti tadi. Lagi sekali. Popular. Very good, very good. Okay, and of course, my secret lover. Lantak lah. Jom, ramai-ramai kita turun bawah. Kita ada kerja ini. Yes, ada hadiah-hadiah. Untuk guest-guest kita yang sangat-sangat sporting. Tepukkan mereka, come on. Baik.
juga siapa menang. Terima kasih kepada penaja makanan. Tu dia Pak Tam. Nah. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga hadiah. Penaja hadiah Maria Miracle. Terima kasih. Terima kasih Puan Maria. Terima kasih. Dan kalau nak tahu lebih lanjut tentang Maria Miracle, yeah. Maria Miracle, boleh melayari website mereka lah. Facebook? Instagram mereka, Facebook mereka, Instagram mereka, Maria Miracle Official. Right. Alright. Sekarang okay. Masanya untuk kita umumkan nama-nama pemenang yang akan membawa hadiah. Nombor 5 jatuh kepada Zahir. Alright. Kiranya tahun ni up sikit lah. Yang keempat. Siapa kat dia? Ialah Datin Alia. Yeah. Yeah. Alia up sikit. Cukup dah mesti. Alhamdulillah. Berat ni. Okey, good. Nombor tiga. Kita nak bagi kepada Azhar, silakan. Tepukan untuk ABU. Mentor. Ya Allah. Mentor orang memang macam ni. Suami dia telefon tadi. Aku nak umumkan nama hadiah. Dia berhenti. Sebut juara lah. Okay. Kami akan memanggil juara. Ini bermakna tempat kedua langsung kita abaikan. Ya? Abaikan dia. Penting. Juara untuk hari ini. Aku mahu tahu kau. Ialah. Kau lah menang. Fish Fire. Ini. Minta maaf, tempat kedua tiada hadiah. Baik. Okey, jadi naik juara. Bagi hadiah untuk Azhar. Sila. Baik, kita jumpa lagi minggu hadapan. Yes. Pastinya dalam rancangan Ya Ke? A must watch program. Ya Ke? Jangan seriuslah, adik. Tak. Kita jumpa lagi. Selamat malam. Kita esok. Silakan. Dalam mengenal erti hidup, dalam mencari ruang waktu, aku yang jauh mengejarmu, hati membawa rindu, takdir menemukan jalan. Berikan kepadaku sukacita.